晚安，魏老师，你好。晚安，师兄师姐，大家好。Hari ini perkenankan diri saya Wong In Hua. Saya mau sharing. Saya ini angkatan 3. Saya dari dulu sudah pernah dengar Chan Sheng Shui. Teman-teman saya semua suruh saya datang, Ibu. Tapi saya tidak percaya. Setelah tahun 2018, keponakan saya Lili Gosar Sejie, dia suruh saya mengikuti. Jadi saya mengikuti, saya baru terasa betul-betul Chan Sheng Shui itu luar biasa. Karena penyakit saya itu migrain dan asam lambung tinggi. Setelah itu masuk tahun 2019, saya ikut relawan di Botolim Pangan. Kadang saya datang, kalau saya sibuk saya tidak datang, ya. Tapi saya tetap ikut. Waktu itu saya ikut, saya juga terapi diri saya sendiri di rumah. Saya terasa enak sekali. Asam lambung saya sudah tidak begitu gasnya tinggi. Dan migrain saya sudah ada sedikit sembuh. Pada, setelah itu yang di Botolim Pangan masuk pandemi COVID ditutup. Waktu itu kita kan istirahat sudah ada 2 tahun kalau tidak salah. Setelah itu masalah ekonomi kita kan semua timbangan kita kan menurun 9 kilo saya punya timbangan. Jadi waktu itu saya takut sekali, tapi saya tetap terapi. Suatu hari bulan lalu saya pernah jatuh. Waktu itu saya jaga kakak saya sudah umur 84 tahun. Waktu itu saya lagi jemur baju di atas lantai 3. Tapi saya dengar ada barang jatuh. Saya kira kakak saya jatuh di bawah. Jadi waktu itu saya lagi mencuci, kaki saya masih basah. Saya lari cepat. Tahu-tahu saya jatuh, saya terpleset, saya terbentuk tengkorak begitu keras sekali kena dada saya. Aduh, saya tidak bisa bangun. Dan di rumah tidak ada orang, cuma saya dengan cece saya. Waktu itu saya pelan-pelan saya bangun. Saya cuma ingat saja, saya pengen saya punya dada sini. Salam mata ini pulang ke ini. Pelan-pelan aku duduk. Waktu itu saya menangis luar biasa sakitnya. Saya kira sudah patah saya tulang ini. Terus itu saya terapi lama sekali di atas. Cici saya berteriak, saya dibawa. Di mana kamu? Saya tidak bisa bicara. Waktu itu sesak nafas saya. Dan di rumah tidak ada orang, cuma saya dengan cici saya. Waktu itu saya terapi terus. Dah lama saya bisa duduk, bangun duduk. Terus itu di lantai 3 ada cermin. Aku lihat di cermin, wah merah ini saya punya dada sini. Wah agak patah ini, saya pikir no. Tapi saya pelan-pelan, saya terapi, kira-kira ada 15 menit saya duduk di lantai. 15 menit kemudian, saya pelan-pelan turun dari tangga sampai di bawah. Saya tanya cece saya, kamu jatuh? Dia bilang, tidak. Berarti di belakang rumah itu yang barangnya jatuh. Sudah itu, saya mau ke dokter, bagaimana ya, tidak ada orang jalan cece. Tapi saya terapi terus, pagi, siang, dan malam. Tapi masih sakitnya itu sudah meringankan. Tapi besoknya pas lagi mandi, selesai mandi, aku mau ganti baju, saya cermin lagi, pakai cermin lihat saya punya dada. Ih, ternyata tuh merahnya sudah hilang, ya. Terapi, tapi saya masih terasa sesak nafas. Saya tetap terapi dia. Satu hari mungkin saya terapi ada 5-6 kali. Karena saya percaya sekali Chan Sheng Shui. Ya. Sampai saya turun. Sebenarnya saya mau ke dokter Rongsen ini. Saya telepon min. Kasih kakak saya jatuh ini. Kakak saya bilang, kesiluan saja, periksa. Tapi tidak ada orang jaga cici. Saya tunggu 5 hari kemudian, agak ringan-ringan nih. Sudah jalan, bisa tepak sedikit. Saya ke rumah sakit Siluan. Saya minta dokter spesialis ahli bedah tulang. Dia bilang,
Kamu ini tidak apa-apa ini kalau saya berjalan. Tidak patah ini tulangmu. Tapi saya minta dia ronseng. Tapi begitu ronseng, sama sekali tidak ada apa-apa. Tapi bersyukurlah, karena Chang Sheng Xue, saya terapi telah menyembuhkan saya. Jadi saya sangat bahagia. Ya, masih ada lagi. Waktu bulan lagi musim kue chang, saya kan bikin kue chang vegetarian. Karena saya sudah bervegetarian 12 tahun, gak pernah makan daging-daging, saya sudah ikhlas. Dan bawang pun saya tak makan. Terus itu saya lagi bikin kue chang jual. Terakhir itu hari, mungkin terakhir. Kalau tidak, saya pasti tak bisa lanjut bikin orang punya kue chang vegetarian. Begitu saya buka panci, saya terlalu keburu-keburu. Saya buka tuh panci sama angkat kue changnya. Dan sengaja itu boknya kena jari saya. Tiga jari saya dikena. Luar biasa sakitnya. Tapi waktu itu saya lupa. Saya langsung buka air lah. Saya pergi siram tangan saya. Tapi waktu disiram enak. Tau-taunya malamnya jari saya ini seperti mutiara, apa kelereng begitu, atau benjol begitu. Saya bilang, aduh, kenapa saya tadi tidak pakai Johnson Swing benaknya. Lalu saya duduk-duduk, saya pakai dulu jarum. Saya tusuk dia kasih pencet itu supaya cairannya keluar. Setelah itu, saya bilang, bagaimana nih caranya ini? Oh, saya ambil saya punya telapak tangan, saya taruh ini jariku telapak tangan yang bagian kiri di sapnya, paha. Terus saya terapi dia. Wah, sakit sekali. Luar biasa sakitnya. Tapi malamnya, dengan malam saya bangun, sama ke toilet. Saya lihat, merah-merahnya ini agak hilang nih. Kira-kira saya rawat ini terapi, saya terapi jari saya, 5 hari kemudian sembuh. Dan teman-teman saya juga kaget. Waktu itu kan waktu saya punya tangan begitu, saya kan masih pergi, saya kan tim doa. Itu teman-teman pergi berdoa, orang lain berduka. Teman-teman saya bilang, kamu ke dokter, ngapain kamu terapi sendiri? Saya tidak perlu ke dokter, saya percaya Chang Sheng Xue. Jadi itu hari teman saya telepon saya, sudah sembuh tanganmu? Saya bilang, kan sebentar malam kita mau ketemu, nanti kau lihat jariku bagaimana. Jariku, 3 jariku dikena airwaknya. Luar biasa sakitnya itu. Kalau kita kena airwak seperti itu, ditusuk jarum begitu. Jadi ini sudah 2 kali. Jadi saya sangat berterima kasih, bersyukur dengan Tuhan saya bisa ikut Chang Sheng Xue. Dan saya juga berterima kasih dengan Si Xiong Si Jie telah membantu saya. Tapi saya ini orang sibuk, jarang sekali pergi ikut relawan karena saya menjual orang sibuk. Tapi saya masih bisa meluangkan waktu saya datang. Tapi ini pagi sebenarnya ini saya tuh hari tidak agak tidak enak badan karena saya lagi makan beras ketan. Jadi malah saya tidak enak. Jadi saya ikut ini selama ini 6 hari, 5 hari ini, hari ke 5 hari ini saya masih ikut diterapikan saya. Tapi hari ini saya kasih tahu Ciumin Sejie, saya ini hari mau jadi relawan. Jadi saya terapi itu AI. Itu AI, dia kesel saya. Saya punya sini tidak enak. Nanti tangan kita mau diterapi. Nanti belakangmu juga mau. Oh, tidak apa-apa. Tapi waktu saya terapi dia, wah, saya terasa enak sekali. Kenapa? Saya punya lambung hangat di dalam. Saya terasa. Dan saya punya ini migren terasa dari sini sampai kepala sampai di sini hangat. Saya tadi waktu siang saya mau kasih tahu Wei Lao Si, tapi waktunya sudah sampai. Saya mau tanya Wei Lao Si. Lao Si, ni hao.
为什么我今天呢？我正在调整呢，人家呢，我感觉到我的这个胃呢，又感觉到很温凉，然后呢，我的这个肩膀呢，又感觉到很温温的这样，但是我没有出汗，是什么现象呢？谢谢魏老师。因为你在帮人家调整的时候，这些能量先进到你的身体，才传给别人，所以先进到你的身体，对你自己正在改善，正在医治那些有病痛的地方，所以自己也会有一些感受到。没关系吗？是很好。哦，谢谢魏老师啊，谢谢各位师兄，谢谢师兄师姐，谢谢。